Presiden terpilih perlu hati-hati memperbesar birokrasi. Kita masih sangat tidak tinggi ruang fiskalnya. Jangan sampai banyak habis untuk. Ide menambah kementerian hak prerogatifnya presiden, walaupun tentu perlu ada revisi undang-undang. Tapi reformasi birokrasi basisnya adalah miskin struktur, kaya fungsi. Strukturnya tidak perlu banyak, tapi fungsinya kaya. Menambah jumlah kementerian juga bisa memperumit koordinasi, sinergi, dan kolaborasi. Justru negara-negara maju biasanya kementeriannya sedikit tetapi mewadahi banyak fungsi. Tentu itu pilihan, tapi presiden terpilih perlu hati-hati memperbesar birokrasi. Kita masih sangat tidak tinggi ruang fiskalnya. Jangan sampai banyak habis untuk gaji karyawan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.